Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word. Hai semuanya, jadi hari ini aku bakal bikin smoky eyes makeup tutorial. Dan jadi begini finish looknya. Kalau misalnya kalian penasaran gimana cara aku bikin makeup look kayak gini, just keep on watching. Step yang pertama, aku bakal pakai moisturizer dulu ke seluruh wajahku supaya makeupnya lebih menempel dan kulitnya tuh lebih lembab. Selanjutnya aku bakal pakai foundation ke seluruh wajah aku menggunakan foundation brush. Aku sengaja pakai foundation brush supaya coveragenya itu lebih dapet. Lalu aku ratain pakai foundation brush, tapi ini beda model gitu. BTW di sini aku pakai dua foundation yang shade-nya berbeda, jadi aku campurin aja yang tadi supaya warnanya tuh lebih pas ke kulit aku. Mungkin rada keputihan dikit, tapi lama-lama bakal nyesuaiin sama warna kulit, tenang aja. Nah, kalau udah rata tinggal aku blend lagi pakai beauty sponge supaya lebih menyatu dan lebih soft aja hasilnya. Setelah itu aku ngekontur wajah aku menggunakan contour cream. Di sini pertama aku aplikasi ini dari cheekbones, terus di jawline sama di luar jidat. Untuk di hidung aku nggak pakai contour powder cream, maksudnya karena kalau misalnya pakai contour cream juga kelihatan kayak contour banget, nggak suka. Setelah itu aku set semuanya menggunakan Toy Cake supaya lebih flawless. Di sini aku aplikasi ini pakai powder brush supaya hasilnya tuh lebih natural lagi dan lebih soft, dan dia tuh lebih ngepres gitu ke kulit kita. Lanjut ke alis, di sini aku bakal pakai pensil alis seperti biasa. Aku bukan tipe orang yang bikin alis tuh yang gede kayak golok gitu. Aku lebih suka tuh yang kecil, tapi gak kecil banget. Jadi ya sedang-sedang aja gitu, jadi sesuaiin sama umur kita. Selanjutnya aku bakal ngekontur wajah aku menggunakan contour powder. Aku aplikasiin di tempat-tempat yang biasa aku ngekontur. Di sini aku double contour supaya konturnya tuh nggak cepet hilang dan pokoknya nggak cepet pudar gitu, jadi tetap nge-stay. Nah, tadi kita base-nya udah pakai yang krim, nah ini aku timpal lagi pakai yang powder supaya tahan lama. Jangan lupa aplikasiin juga di hidung supaya hidung kita tuh lebih ada bentuknya gitu, supaya lebih mancung aja. Lanjut ke bagian mata, untuk warna transisinya aku aplikasiin warna light brown di crease aku, tapi ini aku baur sampai di atas crease-nya, terus aku aplikasiin pakai blending brush. Setelah itu aku aplikasiin warna coklat di crease aku, timpa warna light brown yang tadi. Lanjut aku bakal ngekat bagian depan kelopak mata aku menggunakan concealer. Apply-nya pelan-pelan aja supaya kita nggak kerja dua kali. Dan di sini aku juga ngecupnya mulai dari bagian depan inner corner aku sampai ke bagian tengah. Lalu aku aplikasiin warna dark brown, aku mix warna hitam dikit di ujung luar kelopak mataku, terus aku baur dikit ke bagian tengah supaya nggak ada garis halus, jadi soft gitu hasil eyeshadow-nya. Terus tinggal aku blend aja menggunakan blending brush yang bersih supaya nggak ada harsh line.
sini aku nge-spray brush aku karena di sini aku bakal aplikasiin eyeshadow warna silver yang shimmer supaya warnanya lebih keluar. Jadi di sini aku aplikasiinnya di tempat yang tadi kita conceal, aplikasiinnya pelan-pelan aja. Pokoknya kalau misalnya kita makeup itu dihayatin aja, jangan terlalu tegang supaya hasilnya tuh lebih natural, soft, terus bakal bagus banget hasilnya. Lanjut ke bagian bawah, di sini aku aplikasiin warna dark brown di lower lash aku dari ujung luar sampai ke tengah. Terus aku bikin wing liner di upper lash line aku, tapi ini siapa, aduh, rusakin aja. Yaudah guys, lupakan itu, emang anak nakal yang suka ngegangguin aku setiap aku lagi filming video. Oke, lanjut. Setelah itu aku bakal pakai bulu mata palsu di upper lash line aku. Lalu aku aplikasiin mascara ke bulu mata aku. Lanjut di sini aku bakal pakai blush on, warnanya tuh pink matte. Terus tinggal aku aplikasiin aja di pipi aku. Tapi di sini aku pakaiinnya tipis-tipis aja jadi natural, karena makeup mata kita udah bold. Terus kalau misalnya ditambahin blush onnya yang tebel jadi kayak kebanting gitu. Setelah itu aku bakal pakai eyeshadow untuk dijadikan highlighter. Di sini aku aplikasiin ke tempat-tempat yang biasa aku pakai highlighter. Sebelum pakai lipstick, di sini aku aplikasiin Vaseline dulu supaya bibir aku moist. Untuk lipstiknya, pertama aku pakai warna nude dulu untuk jadi base. Terus untuk bagian dalamnya aku pakai warna merah. Nah, aku timpa lagi bagian dalamnya pakai warna ungu gelap gitu supaya lebih gelap aja hasilnya. Like me better when I'm with you. Mm-mm.